welcome back. Kali ini saya pengen makan nasi lemak. Nah, tadi saya udah beli nasi lemak nih teman-teman. Oke, 2 bungkus nasi lemak. Ini harganya sekitar, enggak mahal-mahal sih teman-teman, ini sekitar 40.000. Saya pilih 2 varian. Tadi saya beli yang satunya ini yang nasi lemak biasa, ini dengan ayam goreng. Ayam goreng lalu ada telur, ayam goreng dan sosis teman-teman. Nah, ini dia. Sekarang kita mau masukin ke sini teman-teman. Kepiring kita. Oke, masuk. Oke. Berarti juga ada kasih lalapan ya teman-teman. Dan ada kasih kacang juga. Keren. Ini keren. Ini keren guys. Gimana? Ini ayamnya. Lalu juga ini tadi satu. Kalau ini yang rendang teman-teman, ini yang ayam rendang, ini yang ayam biasa. Wow, kalau yang ayam rendang ini dia ada kasih ikan asin teman-teman. Ini dia ikan asin, unik ya. Cabai tentu. Tadi juga dikasih cabai. Telurnya juga sama. Jadi dikasih telur juga. Sekarang kita masukin. Saya mau rapiin dulu nih. Kue tiaw teman-teman, ini dia, ini kue tiaw halal. Oke, ini dia kue tiaw halal ya teman-teman. Ini tadi saya yang spesial, ini agak mahal sih, cuma spesial karena dia mungkin banyak daging atau apa, saya nggak ngerti. Harganya sekitar hari ini 20. Kita masukin ke sini juga, kita satukan teman-teman. Oke, sekarang semua udah jadi satu dan satu piring ini teman-teman. Nah, tapi saya masih mau rendang ya. Ini rendang. Saya kemarin agak tahu masih sama satu kali, tapi nggak tahu kalau ini gimana rasanya. Saya pengen coba. Ini ada sendoknya. Siapa? Apakah cocok di lidah kita atau enggak teman-teman? Sekarang saya mau coba. Rendangnya oke, kita bisa. Sekarang saya mau masukin ke sini. Iya, sedap ya. Tidak ada kasih satu kentang. Ini kentangnya teman-teman. Sedap. Jadi unik ya, ada rendang di sini tuh unik banget. Dia ada kasih ikan asin. Kalau rendang sama kentang itu oke lah teman-teman. Tapi kalau misalnya dicampur dengan ikan asin itu agak gimana? Ini kuah rendangnya kita bubuhkan aja di sini. Oke, cukup, nanti kebanjiran. Oke, sudah. Lalu ini sambelnya saya mau taruh di mana ya? Sambal taruh di sini aja kali ya, di atas sini, di atas ayam gorengnya guys, kita taruh. Sambalnya enak. Ini masih ada satu lagi. Oke. Taruh aja di sini nih, biar campur aduk semuanya ya. Oke, jadi inilah dia teman-teman hasilnya. Sekali ya guys ya, ini benar-benar berlimpah banget dan menunya juga, sayurnya juga banyak banget. Saya nggak tahu toppingnya banyak, ada lalapan, ada ikan asin, ada kacang, ada tomat, ada kentang, dan ada juga sosis teman-teman. Dan tentunya ada ayamnya, ada yang goreng biasa, lalu ada yang rendang, dan saya tambah lagi satu kwetiau.
Tapi tadi saya juga ada beli satu teman-teman, ini minuman. Iya. Wah, ini enggak tahu apaan. Kita minum dulu. Iya. Sepertinya ini masih harus satu-satu. Kamu enggak tahu apa? Wah, oh, yang bawah ini gulanya, teman-teman. Ini kayak gula aren ya. Jadi mesti kita kocok-kocok kayak gini. Enak banget. Seger. Seger banget. Seger. Benar-benar seger. Oke, sekarang kita makan. Saya mau makan dari, oh ini ayam ya teman-teman. Jadi dia, kalau untuk itu spesialnya ada ayamnya. Ini kayak ekam, bukan, ini kayak apa sih namanya ya, sosis ikan ya. Enak. Yuk, mari makan guys. Oke. Ini hitam ya, guys. Kecapnya hitam tapi enak. Mungkin karena dia cabai, kecapnya khusus, jadi yang kayak hitam banget. Ini sambalnya. Oh, ini udang sekam ya. Udang yang kecil-kecil itu. Sekarang kita coba nasi lemaknya. Nasi lemaknya enak ya guys ya. Wah, ini nih the best nih. Ini paling the best ya guys ya. Ikan asin. Memang gak ada lawan ikan asin guys. Oke. Enak. Ini tadi yang dicampur pakai, ini kuah rendangnya. Guys, kalau nggak salah rendang kita, kalau yang dari Padang itu nggak pakai cengkeh ya? Apa memang ada pakai sih? Kalau ini, kalau di sini dia pakai cengkeh guys. Oke, kita makan lagi. Jangan lupa sambalnya guys. Enak banget guys. Serius ini enak banget gila. Itu makannya dicampur pakai kue tiaw ini cocok guys, nyambung dan enak. Telur setengah matangnya. Enggak. Enak banget guys. Wow, ini benar-benar luar biasa guys, enak banget guys. Ada udangnya. Wah, guys, sedap guys. Oi, sayang jatuh. Bawa pantimun. Nah.
enak banget. Ini bukan nasi putih biasa, ini nasi lemak guys, yang belum saya campur dengan ini. Tadi saya nggak campur dengan kuah kuah kentang ya guys. Saya heran sebenarnya kategori rasa nasi lemak itu seperti apa. Kalau yang ini memang kayak ada dikasih santan guys. Cuman biasa ada yang nasi lemak yang saya suka banget kayak ada kuning-kuningnya, mungkin itu dikasih kunyit atau mungkin itu dikasih kunyit atau bagaimana guys, dan itu tuh aku ngerasa enak banget. Guys, ini ayam gorengnya. Segar banget. Oh,